akan menangkap mereka karena mereka tidak sadar diri. Iya kan? Ya bos, benar bos. Ayo kita tangkap mereka. Ah, yang ini dulu. Wah, banyak sekali nih. Kita kok bisa hilang nih? Aduh. Itu, kamu ada lihat enggak? Mereka ijo-ijo. Apa aku salah lihat, Ateng? Kamu ada lihat kan? Iya, aku ada lihat. Wah, sarapan hari ini enak sekali, Mio. Kamu coba saja sandwich kamu. Iya, Kakak Yeta. Tapi tunggu, aku mau makan dulu. Iya, aku tunggu kamu. Halo, teman-teman semua. Kembali lagi ke dunia Mio. Hari ini kita mau bermain cekura ya. Mio, cepetan dong habisin dulu sarapan pagimu. Nanti kita mau berkemah nih. Iya, Kakak. Tunggu, Kakak. Kakak Sakura, hari ini kami mau berkemah loh. Kakak tahu nggak? Hah? Kakak baru tahu loh. Hari ini ya, beneran? Iya, hari ini kami mau berkemah. Tapi kami harus temui dulu ibu gurunya. Sepertinya ibu gurunya sudah ada di tempatnya. Kakak, kami nanti tidak pulang ya, tidak pulang ke rumah. Iya, hati-hati ya Yuta. Kalau ada apa-apa, telepon kakak ya. Iya, Kakak Sakura. Oh iya, aku baru ingat. Aku mau ajak si baby titan Selin. Hey, Selin cepat bangun dong. Udah jam segini, kamu masih belum bangun. Kakak Uta, jangan talik-talik. Aku tahu. Iya, kamu ini cepat bangun deh. Kita kan janjian mau berkemah sama-sama. Kakak Uta, baby Celine capek. Baby Celine tidak mau. Hah, iya beneran enak sekali. Wah, masakan Kakak Sakura hari ini enak sekali pagi ini. Terima kasih Kakak Sakura. Baby Celine, kenapa kamu tiduran di situ? Mio, ajak baby Celine. Baby Celine itu pemalas, dia tidur terus. Cepat bangun Celine. Kalau kakak Mia mau pergi, Celine juga ikut. Iya, kakak mau pergi juga. Kamu ikut ya. Kita bertiga sama-sama berkemah ya. Iya, baby Celine mau. Baby Celine suka ikut-ikutan. Kalau aku berkemah, dia gak mau. Kalau kamu ikut, baru dia mau, Mio. Iya, baby Titan Celine memang suka ikut aku. Ayo, kita naik nih. Kita naik mobil, biar cepat sampai. Tapi kakak Ita, kakak tahu kan tempatnya ada di mana? Iya, aku tahu dong, ada di sekitaran sini nih. Ibu guru pasti lagi tunggu di situ. Aku yakin si Atong sama Ateng juga pasti di situ deh, Mio. Iya kakak, sepertinya pasti juga di sana. Hah, aduh. Waduh, kejatuh kita. Iya benar, ini lokasi tempatnya. Aku yakin 100%, Mio. Pasti di sekitar sini. Oh, tiba-tiba saja sudah malam, tapi masih belum ketemu. Soalnya hutan ini luas banget sih. Iya kakak. Wah, ada asap-asap nih. Wow, ternyata kalian sudah berkemah di sini ya. Iya, kami sudah lagi buat kayu. Kami cari kayu tadi, sudah buat api unggun. Hoi, Ateng, kamu saking enaknya kamu tidur-tiduran ya. Enggak ajak kami lagi kamu, dasar. Iya, aku ngantuk. Maaf, Yuta. Ayo deh, kita lihat yang lainnya. Bu Himarin, sama Atong Ateng, sama Andi. Kalian ramai benar. Kalian lagi ngapain tuh? Kok tiup-tiup segala? Iya nih, Yuta. Soalnya ibu harus ajak anak-anak sekalian untuk tiup supaya apinya lebih besar. Apinya lebih gede daripada yang di sebelah. Jadi nanti kami bisa panggang-panggang marshmallow. Oh iya ya, panggang-panggang marshmallow. Sepertinya asik sekali nih. Aku juga jadi mau panggang-panggang marshmallow. Iya kan Mio? Iya kakak Yeta. Kakak Yeta, mereka lagi ngapain di sini? Oh, kami bosan banget. Kami mau panggang marshmallow juga. Mau ikut Bu Guru Himarin. Oh gitu ya, kalau gitu aku juga maulah ikut. Tapi gimana nih, aku harus tidur di mana ya? Oh kalian cari saja di sana, ada banyak tenda. Mereka sudah dirikan banyak tenda untuk kalian. Yuta, Mio sama baby Celine. Oh makasih kalau gitu. Aku mau lihat mereka dirikan tenda sebesar apa. Apa bisa muat nih untuk kami? Bisa, kalian pergi lihat saja. Ateng, gimana nih dengan tendanya? Aku sudah bangun. Ini ada banyak sekali. Kalian tinggal masuk saja. Masukkan tas kalian. Oh, kalau gitu makasih ya. Ya, sama-sama. Ayo, Mio. Sama baby Titan Celine. Kita cari yuk tempat yang bagus. Aku mau tenda yang di mana. Aduh, aku masukkan tas aku dulu di sini deh. Aduh, gimana sih cara masuknya? Oh, kayak gini ya. Oke, sudah masuk. Nah, Mio, kamu masukkan tenda. Masukkan tas kamu ke dalam tenda. Iya kakak Ita, tapi Mio mau nginap sama siapa nih? Kamu nginap sama Loli aja, itu si Loli.
Oh iya benar, lalu aku boleh nginap sama kamu kan? Boleh Mio, silakan, silakan. Kalau gitu aku numpang ya, tasnya aku letakkan di sana dulu. Oh iya kakak Yuta, kita lihat lagi yuk, mereka lagi ngapain? Oh itu si Atong, Atong lagi buat tenda untuk dia nih. Nah Ateng, Ateng yang di sini juga lagi sibuk nih buat tenda untuk mereka. Iya kami lagi buat tenda, tenda. Supaya tendanya kokoh, harus besar, besar. Iya, harus besar supaya tendanya bisa kokoh. Wah, si Ani. Aduh, aku capek sekali, bantu aku dong. Iya nih, kamu gak bantu-bantu nih Yuta. Iya, maaf ya. Wah, kita gak bantu nih Mio sama Baby Selin. Tapi kita tinggal numpang aja. Aduh, iya nih Yuta, bantu dong. Iya, tunggu. Aku mau lihat sebelah sini ada apa sih? Eh, itu si Ateng kenapa sih? Kamu lagi ngapain? Aduh, tolong Yuta, aku kebelet pipis. Tadi aku minum air banyak sekali. Oh, kamu tadi minum air banyak sekali ya, jadi kebelet pipis. Iya, tolong temani aku, soalnya sudah gelap, aku takut. Oh, kalau gitu, iya deh, aku temani Mio sama Baby Titan Sailing. Kalian tunggu di sini dulu ya, aku mau temanin si Ateng itu pergi pipis nih. Iya, kakak Yuta. Kalian tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya, Baby Kelin, tunggu di sini. Tapi aku jadi takut nih, di sana gelap gulita. Kalian temani aku juga dong, Baby Selin sama Mio. Ah, kakak penakut, pergi saja kakak sama si Ateng. Ya udah deh kalau gitu, ayo Teng kita cari tempat. Tapi Yuta, sedikit jauh, soalnya di sana mereka bisa lihat. Oh iya, mereka bisa lihat, tapi aku mulai takut nih. Aduh, kalian temani aku dong. Aku tidak mau, mereka itu cewek, nanti bisa kelihatan. Oh iya, bener juga. Kalau gitu ayo deh. Aduh sama aku aja, kita berdua aja ya. Kita cari tempat yang sedikit lebih gelap dan lebih jauh. Ya ayo kita pergi, ayo kita cari. Aduh gimana nih, kita malam ini juga harus menemukan banyak manusia. Ya bos, benar bos, kita harus cari lebih banyak manusia. Iya, tapi aku penasaran berapa ekor manusia yang kita perlukan untuk penelitian ini. Bos, kita perlu banyak, kita perlu ratusan bos. Oh bener, kita perlu ratusan nih. Tapi kita harus tempatkan mereka di bawah. Yang di bawah itu kita tempatkan beberapa. Terus yang sisanya kita kurung deh buat penelitian selanjutnya. Iya kan? Ya benar bos, bos emang pintar. Iya, kalau aku tidak pintar, tidak mungkin aku bisa menjadi bos kalian. Ayo deh, kita keluar dari sarang kita. Ini sarang-sarang alien kita semakin lama, semakin besar. Semoga saja kita bisa menciptakan lebih banyak pasukan alien. Iya bos, benar bos, kita harus mencari. Wah, aku ada melihat setitik api di sana. Bukan setitik lagi, tapi ada 3 titik. Pasti di sana ada manusianya kan? Iya bos, pasti di sana ada manusianya. Tapi sepertinya mereka ramai sekali nih. Wah, kalau kayak gini tidak bisa nih. Kita sembunyi di sini saja dulu. Kita cari tempat sembunyi yuk. Iya bos, kita tunggu sampai mereka semuanya tidur. Iya nih, mereka masih bangun. Tidak bisa kalau seperti ini. Kalau mereka masih bangun seperti ini, kita tidak bisa. Wah kan, oh ternyata mereka lagi bernari dan berpesta. Sepertinya mereka lagi makan barbeque. Bisa jadi nih, mereka lagi pesta api unggun. Kalau gitu, kita harus bersabar sebentar ya anak buahku. Kita ngintip aja dari sini. Kita ngintip sampai mereka semua tertidur lelap, baru kita mulai beraksi. Iya kan? Iya bos, benar bos, benar sekali bos. Kakak Utah kemana sih? Bu Imalin, kakak Utah kenapa belum pulang? Kalian semua? Kalian tidak ngantuk? Baby Celin sudah mau tidur? Iya, Baby Celin, kamu tidur saja dulu. Aduh, kakak itu tidurnya sampai terkangkang. Iya, soalnya dia capek dari tadi buat tenda. Oh iya, kakak Mia udah tidur. Aduh, Celin cepat tidur, kami sudah ngantuk nih. Iya, kalau gitu Celin juga ikut tidur, Celin capek. Wow, bagus sekali. Mereka semuanya sudah tertidur pulas. Hahaha. Sekarang saatnya kita akan menangkap mereka karena mereka tidak sadar diri. Iya kan? Iya bos, benar bos. Ayo kita tangkap mereka.
Ah, yang ini dulu. Wah, banyak sekali nih. Kita bisa dapat puluhan ekor manusianya untuk penelitian. Habis itu kita kurung. Mereka tidur di pinggir api unggun. Iya, bos, benar, bos. Kita cari mereka yang banyak. Habis itu kita kurung. Habis itu kita sisakan lagi untuk penelitian. Benar, kalau kayak gini penelitian kita pasti akan berlangsung lancar nih. Eh, di sana ada baby. Wah, baby ini istimewa sekali. Soalnya dia masih kecil dan muda. Pasti sangat bagus kalau dipakai untuk percobaan. Ya, bos. Kita tangkap saja semuanya, bos. Sampai tidak ada sisa seekor pun manusianya. Oh, benar sekali. Nah, tolong lepaskan kami. Lepaskan kami. Ah, lepaskan kami. Kalian ini siapa? Muka kalian aneh, wajah kalian aneh, seperti alien, warnanya juga hijau. Wah, kamu dasar bocil kurang ajar. Kamu ya, kamu juga. Kalian ini berkata-kata yang tidak-tidak tentang kami. Huh, ayo kita ambil saja yang ini dulu. Kita masukkan dulu ke tabung yang ini. Iya, bos, kita kasih hukuman. Soalnya mereka itu ngejek-ngejek kita, bos. Iya nih. Aduh, lepaskan Mia. Mia tidak mau. Hah, tidak mau? Kamu harus mau. Kamu tidak bisa tidak mau. Tidak ada yang namanya tidak mau. Kalau di markas kami, semuanya harus mau. Ah, lepas. Mia tidak mau pokoknya. Waduh, berani-beraninya anak ini. Kalau kayak gini kita kurung saja mereka semuanya di tabung. Kita cari saja manusia-manusia yang nakal di atas. Habis itu kita kurung saja di tabung sini. Mau kita jadikan alien? Iya, bos, benar, bos. Kalau jadi seperti ini, kan seluruh kota semuanya jadi alien pasukannya. Pasukan kita bisa jadi besar. Benar sekali. Aku mau membuat semua pasukan kita menjadi besar. Dan juga kota ini semuanya isinya alien. Nah, kita sudah masukkan banyak sekali. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku jika mau keluar. Aku tidak peduli. Kamu ini hanyalah bahan kelinci percobaan. Haha, kita sudah dapat banyak sekali nih. Tapi bos, ini masih belum cukup. Oh iya, benar sekali. Nah, kalian tunggu di sini sebentar. Ayo, kita bagi dua saja. Yang ini, kalian silakan melaksanakan tugas kalian. Terus yang lainnya setengahnya lagi ikut aku. Kita mau memantau, kita pergi cari lagi di hutan sana. Di sana pasti masih ada banyak sisa manusianya. Lepaskan kami, lepaskan kami. Hohoho, kami tidak akan melepaskan kalian. Kalian ini adalah kelinci percobaan. Ayo kita pergi cari lagi. Iya bos, ayo kita pergi cari lebih banyak, lebih banyak. Aduh, kita sudah selesai nih. Kamu pipisnya lama sekali, Ateng. Aku sampai ngantuk nih nunggunya. Lah, kemana mereka semua? Kenapa mereka tidak ada? Iya, mereka menghilang, hilang. Iya nih, Ateng. Kok bisa hilang nih? Aduh, apa itu? Kamu ada lihat enggak? Mereka ijo-ijo. Apa aku salah lihat, Ateng? Kamu ada lihat kan? Iya, aku ada lihat, aku ada lihat. Wah, jangan-jangan mereka itu yang menculik mereka semua sampai lenyap tidak ada sisa. Ayo kita ikuti, ayo kita ikuti. Iya benar, harus kita ikuti nih. Wah, mereka sepertinya tadi berlari ke sini. Apaan itu? Ini seperti batu emas. Ini bukan emas, ini bukan emas. Apa benar? Tapi kenapa besar sekali? Aku tidak pernah melihat benda seperti ini. Ya, aku juga tidak pernah lihat, tidak pernah lihat. Coba kita masuk ke dalam. Wah, tolong lepaskan kami, tolong kami, Yuta, Ateng. Wah, kalian semuanya ternyata di sini. Pantasan, abis tadi si Ateng pergi pipis, aku lihat kalian kok hilang. Rupanya di sini Bu Himarin. Iya, Yuta, ada yang tangkap kami. Mereka itu makhluk hijau. Ya, mereka makhluk hijau, makhluk hijau. Apaan makhluk hijau? Mereka seperti alien. Oh, kata mereka, mereka itu seperti alien, Ateng. Tolong, tolong. Wah, Ateng di sini nih. Tolong aku, ada alien yang menculik kami. Ada alien, ada alien. Wah, gimana nih? Itu si apa itu si Ani? Iya, tolong, kami diculik sama alien. Iya nih, kami diculik sama alien. Mereka itu jahat. Ah, Mio, Mio. Kakak Yuta, Kakak Yuta cepat lari, cepat kabur. Mereka sebentar lagi akan datang. Hah? Oh iya, beneran.
Iya, mereka akan datang. Aduh, si Cika juga ditangkap. Mereka tangkap kami semua. Tidak ada sisa, cuma sisa kalian berdua. Cepat kabur. Sebentar lagi mereka datang ke sini. Iya, cepat kabur Yuta. Sama Ateng, sebentar lagi mereka pasti kembali lagi. Mereka itu ramai sekali. Iya, mereka ramai sekali. Cepat kalian kabur. Selamatkan diri kalian. Gimana nih? Apa kita harus tinggalkan mereka di sini saja? Jangan kita tinggalkan. Dengan kita tinggalkan. Kalau gitu, aduh, ada satu di situ tuh. Iya, ada satu. Ayo kita sembunyi di sini dulu. Astaga, aku takut banget ini, jantungku berdegup kencang nih, Ateng. Iya, ayo kita minggir. Iya nih, kita lewat pinggir saja nih. Nah, dari sini kita loncat ya. 1, 2, 3. Hup. Kita loncat, kita lapor ke Bu Polisi. Ada apa Yuta? Kamu malam-malam gini buat rusuh lagi ya? Enggak Bu, ikut kami Bu. Hah, kenapa memangnya? Aduh, tangan Ibu sakit. Bu, kami ada lihat itu loh, alien, mereka tangkap mereka semua. Apa nih, alien? Masa malam-malam gini ada alien sih? Iya Bu. Kami berkemah di dekat hutan, tapi si Ateng dia mau buang air, jadi tiba-tiba saja pas kami kembali mereka semuanya sudah ditangkap di sini. Ini tempatnya Bu. Hah? Tempatnya di sini ya? Aduh, di sini banyak sekali hutannya. Ibu tidak suka masuk ke hutan, soalnya banyak nyamuk. Ini batu apa nih? Wah, itu adalah batu emas sepertinya. Tapi kata si Ateng itu bukan emas. Tolong kami. Aduh, kami mau keluar. Wah, ini nih Bu. Astaga, banyak sekali yang ditangkap. Mereka itu beneran ada ya Yuta? Iya Bu Polisi, iyo kita buka semuanya pintu, kita suruh mereka kabur saja. Aduh, gimana nih, kita harus selamatkan mereka semua. Kita harus berhasil membuka semua pintu. Nah, ayo cepat kalian kabur. Oke, ayo kita ke bawah nih. Di bawah masih ada banyak yang ditangkap. Hah? Oh iya beneran, mereka dimasukkan ke dalam tabung Yuta? Iya Bu, Ibu lihat kan sendiri pakai mata kepala Ibu sendiri. Iya bener nih, Ibu jadi percaya nih kalau alien itu ada nih. Kalian semuanya ditangkap nih. Wah, Bu Polisi Iyo, gimana nih cara kita bisa keluarin mereka semuanya? Ibu juga tidak tahu nih Yuta. Wah, Bu, tunggu dulu Bu. Sepertinya di sini ada tombol-tombol untuk membuka semuanya. Kamu otak-atik dulu Yuta. Pasti bisa, kamu pasti bisa. Kalau gitu Bu, aku coba aja Bu. Tininit. Astaga, susah sekali. Aduh. Wah, kita tidak bisa mencari lagi sepertinya. Sudah tidak ada manusia lagi. Iya, bos. Sepertinya mereka semuanya sudah tidur. Mereka sudah masuk ke dalam rumah mereka masing-masing nih. Oh, iya nih. Mereka sudah masuk ke rumah mereka masing-masing. Kalian ini cuma sisa ini aja yang kita tangkap. Wah, sepertinya mereka berkurang. Apa ada yang kabur ya? Oh, sepertinya iya bos, ada yang kabur. Aku merasa seperti ini. Tidak mungkin. Padahal sistem keamanan kita ini bagus sekali. Kenapa bisa ada yang kabur? Wow, ternyata ada manusia di sini. Woi, kalian, apa yang kalian lakukan? Astaga, Bu Polisi Iyo, ketahuan Bu. Kalian ini berani-beraninya kalian mau membuka kuncinya. Kalian tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Aduh Bu, kita ketahuan Bu. Ayo deh, Bu Polisi Iyo sama Ateng, kita cepat kabur dari sini. Kalau tidak kita juga ditangkap dan kita akan dijadikan bahan penelitian. Oh iya benar juga Yuta. Ayo cepat kita kabur nih. Oh, ternyata ada yang kabur itu. Ayo cepat kita kejar. Aduh, kita bakalan dikejar ini Ateng sama Bu Polisi Iyo. Ayo cepat kita kabur dari tempat ini aja. Iya Bu. Lain kali aja kita datang ke sini lagi, kita selamatkan mereka. Semoga masih sempat, kita harus meminta pertolongan nih. Iya, ayo kita minta pertolongan aja Yuta, soalnya cuma ibu seorang sama kalian berdua. Nah teman-teman, kami akan kembali lagi bagi teman-teman yang ingin prop ID-nya ini ya guys. Oke teman-teman, terima kasih. Jumpa lagi.